kawan. Sini. Lah. Makasih. Makasih, Indra. Incu siapa sih Indra teh? Bang Oleh ya. Yang bager, yang baik hati, yang ganteng gitu siapa teh? Asep. Yang bertai lalat. Ketika datang hujan seperti ini keadaan di terasnya Abah ya. Kita akan mulai pembuatan pagar rumah Bah Oleh ya. Ini kita dibantu sama Kang Bubun, menantunya atau istri dari Teh Indah. Kita akan buatkan pagar ini hanya sederhana ya, tidak bagus-bagus dan terbuat hanya dari bambu. Tapi secantik mungkin kita akan buatnya, walaupun sederhana tapi kita usahakan minimal cantik lah terlihat, Kang ya? Iya, iya. Minimal nggak kotor nih. Nggak kotor ini. Untuk ke terasnya rumah Abah ini, karena di sini juga kan sering juga dipakai untuk bermainnya anak Kang Bubun ya, Febri. Jadi tidak kotor. Ini kalau hujan, jatuhan airnya itu bisa mengotori keramik ini ya. Iya. Nah, nanti kita akan buatkan pagarnya itu dempet ke arah teras ini. Biar sedikit terlindungi dari percikan air dan tanah. Aduh, enggak lupa karena iya ya. Menggores luka. Tampak perlu telinga buangan tadi mencirap. Mana?
Nanti dibahas Kang Bun, tong akan dibahas ini nama. Kita mendekat orang kaya gitu. Lumayan perjuangannya, Masya Allah. Cara kan tidak? Tidak. Kopi ngamut bedok, mana bedok? Kopi lah, kopi lah.
Yang ribut sekali beliau punya sahabat. Matak anu mawi anu matak ningang awi.
Naon tuh teh? Bahasa naon tuh teh? Eta. Ngalawi kan. Nu buatan ketika ngawi cenah. Da ieu mah geuningan panjang lewatna ge. Ish. Kayaknya banyak AA dan ini proses pemasangan. Nanti teh Kang fibernya. Fiber. Fiber. Ya dia eta keur ti hanteun teh eta sia kan. Jadi kan ke anu dia. Tadi dia teh ngain. Ada ada motor satu ini mun ngawae. Nah, mun ada suar. Suar geus kan.
kamera. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Biar tidak baralak, Pak. Baralaknya. Baralak. Baralaknya. Ada kopi di sini, siapa itu? Iya, bohong. Aman buat tangan kan, nah, halus lah ya, biar kalau anak kecil pegang aman. Kalau saya dulu kan ini menyebutnya rengse buat pagar ya. Kalau rengse itu bahasa Sundanya sudah selesai itu rengse. Harus gitu, Pak? Wis rampung. Wis rampung. Teragat. Kan, Pak? Teragat. Gerimis mengundang. Gerimis mengundang. Gerimis mengundang banyak. Sireng saya teh gitu. Iya. Ya. Apanan ieu mah hulu sirah. Memang kieu ngan ieu mah teu karagaji. Ya, tah kitu maksudna terapi gitu. Memang aya masalah kieu dapat ieu putuna di luhur. Tah ieu teu karagaji. Tah kudu mah masang keuna teh luhurna teh nu rapihna teh. Jangan pada tepan putu rata teh akan
Ucing sahabat. Ada yang di paling ucing? Merenan. Rezeki ucing berarti kan sahabat itu teh. Iya. Udah enggak buat. Ya teh. Wah, itu menyetak kirang panjang teh sapi punten mana we teh teh. Mana gunting ke sahabat? Nah, di sini. Iya, itu. Ra, gunting di mana, Ra? Tadi di sana sudah coba. Oh, di sapukeun cabah mah nya. Tuh. Di sapukeun. Naon? Tuh. Naon? Di ditu. Di apuhan? Di nyiru di tukang. Di apuhan eh? Di juru cenah. Di tukang na nyiru da na surya ni. Sipulanya euy kade lah sahabat teh ini sahabat teh teh sabah geus abah iya dong kira-kira yang mau disuntik kan kasih teman kan terima selama teh teh ya nana aku eta di mana eta sok eta dina kan goreng sini. Makasih. Makasih Indra. Yeah. Incu siapa sih Indra teh? Bang Oleh ya. Yang bager, yang baik hati, yang ganteng gitu siapa teh? Asep. Yang bertai lalat. Apa?
paskin kia kan? Paskin pinggiran. Cobanya. Aduh, bagaimana kumaha nih? Kan kurang itu kan. Kumaha tuh bawa itu kata-kata. Nah, haulin cap ka dieu Pak Huda tuh. Kurang lagi ada belak kok ini lah kolot mah kolot kolot ku bedog mari tumpangkeun ka tulah lepeu jangan itu tumpangkeun mah urang semua dan nuju heeh alah mah cukul tidak bagus kelihatannya bang kada depan mus gagah teh teu kaoleh selesai kan? Selesai kan. Masya Allah. Jadi untuk yang kedua di sini alhamdulillah selesai ya. Nanti kita lanjut ke sudut yang di sebelah timur. Nah, itu ya. Pintu dulu ini. Nah, oh lanjut sini nih. Ini pintu buat pintu. Ya, alhamdulillah nih. Biar tidak ceret cenah terasnya Abah. Istirahat dulu Kang ah. Kita makan dulu Kang. Ini karena hujan sudah mulai turun di sekitaran rumahnya Bah Oleh. Jadi kerjanya kita sambil menunggu hujan reda, kerjanya di samping rumahnya ya. Tuh, Kang Bubun masih terus melanjutkan pekerjaan pembuatan pagar ini ya.
Ini tuh Kang Bubun buat pintu aja. Jadi ini yang dibuat sama Kang Bubun itu nanti buat pintu di bagian depannya ya. Nah, ini yang kita khawatirkan kemarin-kemarin ya. Ketika datang hujan seperti ini keadaan di terasnya Abah ya. Nah, ini hujannya itu kecil ya, hujannya kecil. Nggak kebayangkan kalau misalkan hujan sedikit deras. Ini air jatuhan dari atap sana langsung ke bawah ke tanah. Jadi kotorannya itu naik ke terasnya nih, seperti ini. Nah, tapi setelah kita berikan pelindung di pagarnya, alhamdulillah jadi terjaga ya tuh. Jadi si kotoran dari jatuhan air dari atap itu tidak langsung masuk ke area teras seperti ini ya. Jadi untuk yang depan kita ini yang masih kosong itu memang diperuntukkan buat jalan, nanti kita bikin lagi pintunya ya, pagar pintunya. Jadi semua terlindung dari hal-hal yang seperti ini nih ya. Jadi itu fungsinya kenapa kami memutuskan untuk melindungi pagar ini dengan fiber ya. Itulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, okay. Alhamdulillah Baraya, walaupun dibarengi dengan hujan rintik-rintik, pengerjaan dari pagar rumahnya Bah Oleh ini ya walaupun belum 100% selesai, alhamdulillah bisa kita tuntaskan di bagian depan ini ya. Ini jadi tambah cetik rumahnya Bah Oleh dengan dihiasi oleh pagar, dan nantinya kita tanami dengan bunga-bunga di depannya ya, akan tambah cantik juga itu. Oke, semuanya hatur nuhun atas kebersamaannya. Semoga video kali ini memberikan sedikit hiburan buat Anda semuanya, sedikit inspirasi juga untuk selalu berbagi kebermanfaatan kita kepada sesama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama Bah Oleh dan keluarga di sini. Terus diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan umur yang barokah. Hatur nuhun semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.